Oke teman-teman, di video kali ini ya, aku akan mengunboxing pesanan spare part laptop di Lazada ya. Tapi udah lupa ini isinya apa, tapi yang jelas kita tonton ya bersama. Ini kode pesanannya teman-teman. Kita langsung unboxing aja ya. Karena harga dan ongkirnya ini lebih dari 2.500.000, jadi ini wajib untuk unboxing, untuk didokumentasikan dalam bentuk video teman-teman. Kita harus hati-hati ya. Bagi yang belum subscribe channel MC Komputer ya, subscribe dulu karena subscribe itu gratis, oke? Kalau dari luarnya teman-teman, ini packingannya ini bagus ya, karena plastik bubble-nya itu tebal ya, tinggal ditunggu aja ini seperti apa kondisi fisiknya. Kita langsung buka teman-teman, kita harus pelan-pelan ya. Khawatirnya itu ketika pas di perjalanan ditindih oleh barang yang lebih berat ya. Tapi kayaknya ini aman-aman aja ini barangnya. Plastik batunya tebal ya. Tahu ini apa isinya, kalian harus subscribe dulu ya, nanti tak aku kasih tahu ya. Ayo kita buka. Ini spare part khusus pelanggan teman-teman. Ternyata ini isinya ya. Tuh, sudah bisa kalian tebak ini apa. Ini SSD dengan merek RX7. Ini teman-teman. SSD. Ini yang pertama. Ini bagus ini masih. Kita lihat satu persatu. Ini kayaknya kayak ketindih teman-teman, tidak rapi itu ya, melengkung sedikit. Terus ini satu, ini sudah tiga. Karena ini spare part elektronik, jadi kita harus mengunboxing dari awal membuka paketan sampai akhirnya barangnya itu di videokan juga ya.
supaya kalau misalkan ada yang rusak atau cacat, maka kita mudah untuk klaim garansi, teman-teman. Apalagi beli di offline, beli online pun kalau tidak dipasang di toko tempat di mana kita beli, ya kita harus ambuksin juga. Ini ya, teman-teman. Ya. Bagus nih, best. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus, teman-teman. Bagus. Kita ini yang paling samping tadi ya. Jadi mungkin kena barang lain ya, akhirnya kayak tekan ke bawah ini. Mungkin khusus penjual di online, khususnya di platform Tokopedia, Bukalapak atau Shopee atau Lazada, kalau kita sebagai penjual, atau khususnya nih bagi penjual yang di online, mungkin di paling samping itu harus dikasih bahan yang paling keras ya, supaya tidak ketindih seperti ini. Ini kayak melengkung ke bawah. Ini yang paling samping tadi, jadi mungkin ketindih barang yang lebih berat ya, karena ini rentan rusak, teman-teman. Yang tadi ini kita buka ya, kayaknya kayak ketindih, jadi kita harus buka, teman-teman, takut ketahuan cacat ya. Selanjutnya kita buka ya. Ini isinya, teman-teman. Ini yang paling samping tadi ya, yang kayak ketindih. Ini di kotaknya ini kayak ketindih. Jadi ini kayak ketindih barang ya. Kita cek barang, cek fisiknya langsung. Enggak aman, masih aman. Sudah. Oke. Khusus penjual, gucok. Packingannya mantap. Thank you. Kita pasang lagi ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita cek di sini 13. Ini, teman-teman. Ini 13 quantity. Di juga lepas, mantap, pas. Oke. Dan yang terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.